Selamat datang kembali di channel ini. Berikut akan kami kabarkan jadwal Liga 1 hari ini, Sabtu 27 Agustus 2022. Dilengkapi dengan klasemen terbaru BRI Liga 1. Jadwal Liga 1 hari ini, Sabtu 27 Agustus 2022, akan dimulai laga Bali United melawan Persik Kediri. Kick off pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Lip Indosiar dan aplikasi video. Dilanjutkan laga Madura United melawan Persikabo. Kick off pukul 18.15, Lip Streaming, aplikasi video. Dan laga terakhir akan ditutup PSS Sleman melawan Persebaya. Kick off pukul 20.30, Lip Indosiar dan aplikasi video. Dan berikut adalah klasemen terbaru BRI Liga 1 2022. Di posisi pertama ada Borneo FC dengan torehan 15 poin. Posisi kedua Madura United dengan 13 poin. Ketiga PSM Makassar dengan 13 poin. Posisi keempat ada Persita dengan 12 poin. Di posisi kelima ada Bali United dengan 12 poin. Keenam Persija Jakarta 12 poin. Ketujuh Tira Persikabo 10 poin. Kedelapan ada Arema FC dengan torehan 10 poin. Ke-9 PSS Sleman dengan 8 poin. Dan di posisi 10 ada Bayangkara FC dengan torehan 8 poin. Berikut adalah klasemen posisi 11 sampai 18. Zona degradasi ditempati oleh Barito Putra, Ranusantara dan Persik Kediri. Itulah update Liga 1 hari ini.